Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Tazli. Okey. Ni. MIC. Yang tak ada juga. Berhormat. Problem. Ya, mewakili Presiden untuk MCA pada tahun. Yang amat berhormat Datuk Wan Razli, Menteri Besar PAHAM, yang juga mengurusi Badan Perhubungan Barisan Nasional PAHAM. Yang berbahagia, yang berhormat Datuk Iskandar Samad, Naib Presiden PAS. Yang berbahagia Datuk Seri Syed Ibrahim, Presiden Khemah. Datuk Seri Najib Aziz, selaku Sekretaris Barisan Nasional. Tazli Anwar, selaku Sekretaris Agung UMNO. Yang berhormat Datuk Taqiuddin, selaku Sekretaris Agung PAS. Rakan-rakan daripada kepimpinan Barisan Nasional, Presiden, seterusnya para hadirin yang saya hormati sekalian. Pagi ini kita akan mengumumkan calon yang akan mewakili Barisan Nasional di dalam pilihan raya kecil Parlimen Cameron Highlands yang telah pun diumumkan perlu diadakan, telah diputuskan oleh mahkamah perlu diadakan pilihan raya kecil. Maka tarikh pencalonan penamaan calon telah pun ditentukan pada 12 hari bulan, hari Sabtu ini. 24 hari bulan pengundian awal dan 26 hari bulan adalah hari pengundian yang sebenar. Maka pihak kepimpinan tertinggi Barisan Nasional telah pun mengunding bersama-sama. Kita mengunding untuk kita pastikan yang penting sekali kita menghadapi PRK ini adalah untuk kita mempertahankan kursi kita Barisan Nasional. Itu penting. Kerana PRK Cameron Highlands ini kita perlu menang untuk mempertahankan kursi kita. Setelah kita gagal dalam 4 pilihan raya kecil dengan Kandis, Sri Setia, lepas tu di Belakung itu dan lepas tu di Polisari. Jadi kita harap kita akan dapat letakkan titik notah untuk kita pastikan bahawa kursi ini yang dimenangi oleh Barisan Nasional semasa pilihan raya ke 14 tempoh hari akan dapat kita pertahankan. Maka itu tujuan utama kita untuk menghadapi pilihan raya kecil Cameron Highlands ini adalah untuk menang. Bukan kerana kita perlu pertahankan kursi ke atau tidak, tapi perlu menang demi untuk kita pastikan akan bermulanya tempat bangkitnya Barisan Nasional selepas kita menghadapi tsunami politik pada pilihan raya terbatas. Itulah mustahak begitu pentingnya pilihan raya kecil Cameron Highlands ini di kalangan kami, kepimpinan Barisan Nasional. Dan untuk itu, kita telah berunding secara teliti supaya untuk menang dalam pilihan raya, dalam keadaan suasana politik semasa sekarang ini, kita mengambil approach yang berlainan. Jika dulu approach kita ialah ataupun kebiasaan kita adalah parti akan mendukung calon. Dulu kalau siapa-siapa saja yang mewakili perikatan menang ataupun Barisan Nasional di tahun 90-an menang. Tetapi dalam keadaan semasa, politik semasa dan dengan semua fitnah-fitnah yang telah dilemparkan oleh Pakatan Harapan terhadap Barisan Nasional dan parti-parti komponen Barisan Nasional, sekarang ini kita punya approach ialah kita nak supaya calon boleh mendukung parti. Ya? Calon itu mendukung parti. Dan calon itulah sebenarnya yang akan menjadi faktor yang amat penting, bukan parti lagi. Jadi itu sebabnya kami berunding
Tan Sri Diki, Datuk Wika Silong dan rakan-rakan dan juga dalam UMNO. Kita telah pun membuat keputusan bahawa calon yang kita nak kemukakan di sini adalah calon yang boleh diterima oleh rakyat. Bukan calon yang parti suka. Ya, kita mesti letakkan calon yang boleh diterima, calon yang boleh mendapat kepercayaan pengundi di situ. Dan ini kita telah membuat saringan demi saringan dan banyak lagi nama yang telah pun kita kenal pasti, termasuklah nama saya sekali. Tapi kamera Helen itu jauh sangat daripada 9. Jadi yang paling mustahak sekali dalam kita menghadapi pilihan gaya kecil ini adalah calon mesti tepat dan calon akan menjadi faktor utama di dalam kita untuk memastikan Barisan Nasional dapat mempertahankan kursi itu. Maka ia ini adalah merupakan calon Barisan Nasional, bukan lagi calon-calon parti-parti. Dan alhamdulillah, saya rasa ini akan merupakan suatu keluar daripada kita punya ataupun paradigm shift kita. Dan saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasihlah kepada parti MIC, terutamanya sahabat saya Tan Sri Diki yang berjiwa besar. Dengan berjiwa besar, saya faham tekanan yang beliau hadapi dan juga Central Committee menghadapi, kerana kerusi tersebut memang daripada dulu lagi diberikan kepercayaan kepada MIC. Bukan bermakna kita tak percaya kepada calon yang ditetapkan oleh MIC, tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, kita mesti mendengar suara orang di bawah. Kalau kita gagal mendengar suara orang di bawah, itu kadang-kadang we are reading the wrong signal and kita letak orang yang tak betul. Jadi kita akan mengalami susah. Maka itu setelah kita dengar kehendak, pandangan dan cita rasa pengundi di Cameron Highland itu sendiri, kita telah pun menyenaraikan dekan beberapa nama dan akhirnya jumpalah satu nama yang kita rasa dia berkecuali, ya. Tidak akan orang kata merasa iri hati, tidak timbul kata MIC terpaksa serahkan kerusi kepada UMNO ataupun kepada MCA, ya. Ini adalah calon yang dia bukan seorang ahli parti pun, dia tidak menganggoti mana-mana parti, dan calon adalah anak tempatan, dan calon merupakan juga merupakan yang mewakili 22% jumlah pengundi di sana, ya. Dan itulah sebabnya saya telah berunding dengan Yang Amat Berhormat Datuk Wan Rasdi selaku Ketua Perhubungan, dan kita telah bawa juga ke dalam mesyuarat Biro Politik UMNO. Banyak juga orang UMNO kat sini, ya, Datuk. Katakan why not UMNO take over, as if that will be orang kata betrayal for the MIC. We will not do that, okay? Ini pun kita pinjam sekedap je, ya. InsyaAllah, ya. Tapi kena khabar lah pergi. You must work hard for this 3 of the remaining 3 to 4 years to increase the Indian border there, in order for you to claim that is MIC Kerusi, ya. Kerana susah juga kadang-kadang kita nak memutuskan, ya. So itu pun kita buat, kita boleh, ya. Tapi terima kasih Tan Sri Diki, terima kasih MIC kerana meminjamkan kerusi ini kepada Barisan Nasional. Jelas sekali pemimpinan kita selaku pemimpin Barisan Nasional, kita berfikir sebagai Ketua Barisan Nasional. Ya, when we are the Barisan Nasional, kita sebagai Ketua Barisan Nasional, bukan lagi Ketua Parti. What is good for Barisan Nasional? Dan yang penting, Barisan Nasional mesti menang dalam pilihan raya kecil kemarin. So, calonnya ialah tidak lain tidak bukan yang mewakili, yang mewakili kaum yang mewakili. Sebelum saya cakap pasal pasal calon, tak apa dah. Saya juga nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Iskandar dan juga
kepimpinan yang dipimpin oleh Tuan Guru Datuk Seri Haji Awang adalah seorang bekas penyawat awam yang mempunyai track record yang baik. Ya, bekas pegawai kanan polis, penolong pesuruh jaya polis. Ya. Yang baru saja bersara dan mempunyai kelayakan yang amat baik dengan master degree, first class degree dalam dia punya, ya, dia punya jadual atas pertama dan sedang dalam menyiapkan thesis PhD dia dan merupakan anak tempatan, bapak dia adalah merupakan daripada kawasan di situ juga dan kebanyakan datuk batin yang ada di Tanah Rata dan di Jelai adalah merupakan semua sepupu, bapupu, pak saudara dia. Jadi ini menyenangkan kerja kita. Inilah yang calon yang kita katakan yang boleh memberikan kelebihan kepada kita. Kerana di saat parti kita dalam keadaan begini, calon penting kerana calon akan membawa parti. Jadi calon dia adalah jalan tidak bukan, iaitu Tuan Rami. Tuan Rami bin. Tuan Rami bin Datuk Mahdi. Bekas ataupun bersara ACP Tuan Ramli, jawatan terakhir